Pelatih Barcelona Xavi Hernandez sedang membangun skuadnya dengan misi mengembalikan Blaugrana ke kejayaan di Spanyol dan Eropa. Ya, Barcelona sedang menyiapkan proyek jangka panjang di bawah kendali Xavi sebagai pelatih. Musim depan, Xavi mengincar kedatangan 3 pemain baru untuk memperkuat skuad Barcelona saat ini. 3 nama yang diimpikan Xavi untuk datang ke Camp Nou adalah Andreas Christensen, Franchi dan Erling Haaland. Mereka masih cukup muda. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Barcelona telah menawarkan Kessié kontrak 5 tahun dan Xavi juga mendorong langkah yang sama untuk Christensen. Sementara itu, surat kabar Spanyol Sport melaporkan bahwa tawaran untuk Haaland juga telah disiapkan. Barcelona memiliki skuad yang menjanjikan dengan pemain muda berbakat. Jika ditambah 3 pemain impian Xavi di atas, Barcelona bisa memiliki skuad yang mengerikan dan siap bersaing di musim 2022 atau 2023. Christensen masuk dan menggantikan Gerard Piqué. Saatnya rekan lama Xavi memberikannya kepada pemain muda lainnya. Christensen adalah karakter yang tepat. Christensen berada di antara Ronald Araujo dan Rich Garcia. Kedua pemain tidak konsisten, namun Araujo musim ini terlihat lebih menjanjikan. Sementara itu posisi fullback tidak berubah. Jordi Alba masih menjadi bek kiri terbaik. Kemudian bek kanan menjadi milik Sergino Dest yang sudah mulai beradaptasi dengan gaya permainan Xavi. Kessié memiliki kemampuan ofensif dan defensif, tapi kurang tepat untuk bermain sebagai nomor 6. Kessié lebih cocok untuk peran box-to-box. Bermainnya Kessié bisa mempengaruhi Sergio Busquets. Kessié tidak menggantikan Busquets, namun untuk menandingi bakat dan kekuatan hebat Frenkie de Jong di masa depan, Busquets harus rela turun terlebih dahulu. De Jong bisa memainkan peran yang biasa dimainkan Busquets. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuat pulang atau regenerasi. Sementara itu, tempat di lini tengah pasti milik Pedri. Bakat khusus Pedri telah dipuji oleh Xavi berkali-kali. Pedri akan menjadi bagian penting dari tim.